Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, selamat berjumpa dengan Pak Di yang pada saat ini mau mereview penanaman buah anggur impor. Nah, ini benih yang kita siapkan ya, satu batang benih anggur impor ya, yang kami beli dari tempat pembibitan pada beberapa hari yang lalu. Kemudian kita siapkan medianya yang di sini terdiri dari campuran antara arang sekam, kemudian pupuk kandang atau kompos, kemudian tanah ya, tanah liat, ini bahasa Jawanya ya tanah walet gitulah. Nah, kita cari tanah itu supaya percampuran antara komposisi media tanam ini bisa lebih mudah. Kemudian kita siapkan wadah ini, dari sebuah wadah yang memang diperuntukkan untuk penanaman di polybag ya, tapi polybagnya ini agak tebal, namanya saya kurang paham tepatnya ya, tapi yang jelas seperti tas begini ya. Ini akan lebih awet insya Allah. Ukurannya ini sekitar 40x40 cm ya. Kita masukkan campuran media yang sudah tercampur dari arang sekam, kemudian kompos, kemudian tanah ya. Kita masukkan. Ini persiapan untuk memasukkan benihnya anggur impor ya. Kita bikin lubang seperti ini, kemudian kita masukkan benihnya. Ini jadi ini kita tidak lepas polybagnya supaya media yang sudah ada untuk pendederan benih ini tidak akan pecah. Kalau pecah biasanya akan mati. Ini ya. Kemudian kita uruk dengan cara mengumpulkan di tengahnya, kemudian sedikit kita tekan supaya posisinya akan bisa tepat. Setelah kita tanam, kemudian kita siram ya, untuk supaya akarnya segera menyesuaikan dengan media yang telah kita pakai menanam. Demikianlah saudara-saudara semuanya.
yang dirahmati Allah, telah kita selesaikan penanaman anggur impor di atas cap. Semoga bisa menginspirasi kepada saudara-saudara semuanya dimanapun berada, dan mohon doanya moga-moga anggur ini bisa berbuah banyak, nanti bisa kita nikmati bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga diri baik-baik, moga-moga kita dalam sehat semuanya, diri kita dan semua keluarga kita. Saya akhiri, Dinasirun Sakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.